kapasonan mara harta asal masuk kita untuk agenda kancah korupsi tua di HKBP Serpong Resort Serpong Maret Demahi. Mangapuli akan naso manada di bakaroke.
parugamo na asin, dohot akan nalim. Asa dohot na siga, marsauli o aguluan, na pinatupani Tuhan Kristus. Api duho, manguruti paturehon akabilian, dohot nasa naliko, Tuhara jauh ni, di mana? Panginuhan na asa dijahakong sekretaris SK pengakaran ni si Tuhan di Kurianta. Surat keputusan pendeta KBP Resok Serpong nomor 08 garis miring D 21 garis miring 2118 garis miring SK garis miring 9 garis miring 2011 tentang pengangkatan si Tuhan di KBP Serpong. Pendeta KBP Resok Serpong menimbang perlunya melanjutkan dan mengembangkan pelayanan di jemaat HKBP Serpong, mengingat aturan peraturan HKBP pasal 4 tentang pelayanan jemaat, aturan peraturan HKBP pasal 24 butir 6 tentang tahlisan sintua, memperhatikan hasil katekisasi calon sintua di HKBP Serpong, keputusan rapat para wadu HKBP Serpong tanggal 13 September 2011 memutuskan dan menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penatua di HKBP Serpong terhitung sejak tanggal 18 September 2011. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kepenatuaan sebagaimana tertera dalam agenda HKBP dan aturan HKBP pasal 26 butir 6. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya agar yang bersangkutan mentaati konfesi aturan peraturan dan RPP HKBP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP. Yang keempat, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Yang kelima, keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap usia 65 tahun. Keenam, bila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan dilakukan koreksi perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di HKBP Serpong pada tanggal 14 September 2011, Pendeta HKBP Resort Serpong ditandatangani Pendeta Daniel Taruli Asih Harahap. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang pertama bersangkutan, yang kedua para ladu HKBP Serpong, yang ketiga para ladu Resort HKBP Serpong, yang keempat Reses HKBP Distrik 21 Jakarta 3, dan yang kelima tertinggal. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resor Serpong nomor 08 garis miring D 21 garis miring R 2118 garis miring SK garis miring 9 garis miring 2011 tanggal 14 September 2011. Nama-nama penatua HKBP yang ditapiskan tanggal 18 September 2011. Yang pertama, Sintua Biskop Parlindungan Tubanggal. Yang kedua, Sintua Jairus Sihotang. Yang ketiga, Sintua Sudiarto Simanyuta. Yang keempat, Sintua Torang Nasiholan Pandeitan. Yang kelima, Sintua Erwin Osmal Yuniper Simatupan. Yang kelima, Sintua Endang Holan Sitoang. Yang ketujuh, Sintua Juap Sihotang. Yang kedelapan, Sintua Bernard Eliezer Hasunungan Simanungkali. Yang kesembilan, Sintua Ricardo Manusunan Simanyuta. Yang ke-10 Sintua Doni Octavianus Marpaung. Yang ke-11 Sintua Priska Mesa Linda Boru Sitopo. Yang ke-12 Sintua Heri Soharman Siagian. Ditetapkan di HKBP Serpong pada tanggal 14 September 2011 Pendeta HKBP Resort Serpong ditandatangani Pendeta Daniel Tarwi Asih Araha. Demikian surat keputusan. Dipikir maret dari hak nonsian buku NDP 720 lalu kumang ino kami maru kohormat sudi dongan nami si tua nompak julu ngancalu kohoran asal roh tulang kara maret dari mani Thank you.
neng takas boto onami burjumi rohamuna mangaradoti ulaon hasituani atong alusi hamuna suku-sukuno ajur nauro rohamu mamarangeon parangi nataman dijulung ini bapa dohot dijulung dicoma Abadwaro nauro rohamu majaro ulaon hasituao songon naku pajojo onden tuhamu patuduho nauro rohamu mangaraguti sude ulaon muna sian nasa roha dohot sian nasa gogo muna hombar tuhatan ini bapa molonong sadaro kamu namangului jal mamadatto sudenai dijuruni di bata doho dijuruni uria doh kamu alus muna Hata si paingot bisintua Priska Mesa Linda Sipopul kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan 2 Timotius 4 ayat 5 Paruhai Tuhan di bata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti pon di parbadia, maka bujuan sudi pulau nabi nasah Tuhanmu sadari om, bahkan sangat di kuarna di tonga tongan kulianai, amen. Pailok disintua orang kasih orang panjaitan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat padamu Yohanes 13 ayat 14 dan 15 Saya diparuhai Tuhan di bata, aman Tuhan Yesus Kristus mahamu, mari kita ton di bata dia, lomak kabur jubang sabut pulau tapi nasah aku kamu sadari om, bagai sarap di warna di tonga tongan kulianai, amin. Sipailok bisintua Ricardo Panusunan Simanjunta gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri 1 Petrus 5 ayat 2 Saya dipasu-pasu Tuhan di bata, aman Tuhan Yesus Kristus
mahamu magide ite kon di farbadia lo makabuju kon sabut pulau napinasahak ko kamu sadario bakay sangat ni guaruna di tonga ko ngani kuria nai. Amen. Paimok disintua Heri Boharman siagia. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Aksorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7 dan 8. Saya di pasu-pasu Tuhan Jebatan, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhide-hide tong di pardadia, maka buju kong sabutku lau napinasaha Tuhanmu sadarion, bahkan sangat miguarna di tonga Tuhan itu yanai. Amen. Paimok disintua Jairus si kota, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saya di parokai Tuhan Tibata, amani Tuhan Yesus Kristus hamamu, marhide-hide kong di pabadia, lo maka buju kong sarubut pulau na pinasahat na Tuhan Musa dari om, bahkan sangat di duarna, di tonga tengahi kuria nai. Amen. Kata si Paimok disintua biskop perlindungan lumban gawang, Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seperti seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang getih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Saya di parohai Tuhan di Bapa, amani Tuhan Yesus Kristus, marhide-hide kong di pabadia mahamu, loma kukurju kong sarbut pulau na pinasahat Tuhan Musa dari om, bahkan sangat di goarna, di tonga tongan kulia naik. Amen. Paimok disintua Sugiyarto Simanjuntak, berteguhlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. 1 Timotius 4 ayat 13 dan 14. Saya di parohai Tuhan Tibata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhide-hide kong di parbadia, lo maka buju kong sarudut pulau, tapi nasahat Tuhan.
kamusta dayo. Bakit sana dito arna, dito nga to nga ni Kulianay. Amen. Maka buju bangsa lu pulau nabi nasa tuhamu sadariom
bahkan sangat didoakan ditolak dengan hidup dia lain. Amin. Kata si Paimon, di sintua Doni Octavianus Marpao, Dina, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Saya diparohai Tuhan di batara amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Margi diiketon di pargadia. Lau maka buju kongsalur pulau tapi nasahat Tuhan Musa dari Yoh. Bahkan sangat digoarna di tonga tongan itu ia lain. Amin. Merdeka kuliah Yesus muli pondi. Saya lempak wapah hafos yaun nasi jadi
jalan ture paranginasi dan bangun tongho saya sungguh lima rohanan asa masih kakolongan unang adong si picanong dihami asalam rarap karajaumu jalan marmu dia kuatmu nabadiyai amin. Sudah si tua nabar majal kohonan, kalau si tua nong parjur majal kohonan, pulang mang tu ikanan mang. Pulang mang kuya. Si tua nabar majal kohonan, kau paham jodoh. Kur si tua nabaru dicatok